Ini jaraknya jauh nih, 9 km dari tempat tinggalnya untuk menuju tempat kesehatan untuk periksa. Ayo ibu di sini duduk, enggak apa-apa. Halo ibu, selamat pagi ya. Minta izin lagi ya. Sekarang udah berapa bulan lagi, 9 ya? 8 bulan ya? Saya minta izin ini untuk jadikan konten ya. Nanti salam sama bapaknya. Sekarang mau periksa ini ibu lagi ya. Periksa hamil. Waktu ini USG-nya ya? Ini bersama kakaknya ya. Ini kakaknya masih daftar. Ya, semoga sehat selalu ibu ya bersama bayinya. Lahir dengan normal ya. Ini jaraknya jauh nih, 9 km dari tempat tinggalnya untuk menuju tempat kesehatan untuk periksa. Ayo ibu di sini duduk, enggak apa-apa. Sambil santai aja. Kehamilan yang keberapa ini, Bu? Pertama. Oh, pertama. Umur ibu lupa saya ini. 20 tahun. 20. Masih muda ya. Ini di ruang tunggu depan puskesmas ya. Pasien sepi, pasiennya sepi sekarang karena pandemi. Sepi. Kayak sama pekerjaan sepi, hasil sepi. Lapor 6, 7. Tidak ada. 8. Tidak ada. 9. Ya udah nunggu. Berapa? PR nomor 5 kan udah kan? Dia nunggu dokter 5 kan katanya. Oh. Loh. Yang lain kan ini. Berarti jadwal USG bu ya? Ya. Coba tanya sini. Ada tak USG-nya? Pak dokternya belum datang juga. Yang memeriksa USG-nya. Ini situasi di ruang tunggu dalamnya. Tanya di sana. Ada ini USG ya, pemeriksaan USG ya? Ya ibu ya. Ada ya. Ini juga hamil yang apalagi. Jangan je. Oh ada lagi, ada. Ya.
ada pemeriksaan USG katanya. Ini pemeriksaannya udah tadi saya tanya, ada katanya. Kalau untuk dokternya datang ya. Kenapa tuh? Kenapa? Hah? Bapaknya kerja di mana, Ibu? Nyari buruh, Pak. Buruh. Oh, yang penting kan dapat hasilnya. Halo. Thank you.